Sebanyak 854 warga binaan di lapas kelas 2A Kediri bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Pemungutan suara khusus warga binaan dilakukan di TPS khusus di dalam lapas kelas 2A Kediri. PLT Kepala Lapas Kelas 2A Kediri Budi Ruswanto menjelaskan, warga binaan yang mendapat surat panggilan untuk mencoblos pada pemilu kali ini sebanyak 854 orang. Adapun petugas atau panitia di TPS khusus ini adalah KPPS yang berasal dari lapas, sedangkan petugas linmas dari Kelurahan Mojoroto, sementara petugas pengawas TPS dari Bawaslu. Pihak lapas juga membantu sarana-prasarana yang dibutuhkan, termasuk mengarahkan warga binaan untuk menuju TPS yang telah ditentukan. Meski demikian, ada sekitar 50 orang warga binaan lapas kelas 2A Kediri yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya, sebab mereka baru masuk lapas setelah proses pendataan telah selesai. Total warga binaan yang mendapatkan hak suara pada pagi hari ini 854 orang. Ada 3 TPS yang di lapas kelas 2 Kediri. Pak, ini petugasnya juga dari lapas atau dari luar, Pak? Jadi, untuk petugas KPPS dari lapas, untuk linmas dari kelurahan, dan untuk pengawas tentunya dari Bawaslu. Kami jajaran petugas lapas tetap membantu prosesi jalannya kegiatan dalam rangka memperlancar saja. Ya, teman-teman yang di blok mengarahkan warga binaan untuk segera bisa memilih ke TPS-TPS yang sudah ditentukan. Muji Harjita, TV Bangsa Kediri, Jawa Timur.